Bina Bangsa kalau nggak salah 8,5 juta per bulan. Per bulan? Kalau soalnya kita bayar pakai US dollars. Nanti kamu sedih loh pas kerja UMR nggak segitu loh. Buat agak tahu itu Pak Ani yang ngomongin gila ya. Gila itu apa? Livi, dulu di sekolahnya ada nggak yang temannya seragamnya di keteknya kuning? Ada nggak? Ada nggak? Keteknya kuning. Kamu lagi. Apa pekan saya murid, Pak? Maksud saya nggak boleh datang ke sekolah. Ya saya bosen ngeliat kamu lagi. Kenapa sih yang nggak yang ke mereka yang cewek-cewek itu yang bertahan, kamu yang keluar gitu? Ya saya cuma bisa mampu di sini, Pak. Sekolahnya orang tua saya. Alah, sekolah ini juga mahal loh. Jangan kamu anggap remeh. Lihat teman kamu sekarang si Rispo. Udah nggak saya suruh lagi datang ke sini karena dia nggak bayaran. Dia SMA 5 tahun nggak bayar 5 tahun. Pak, saya bayar, Pak. Pak, saya dapat duit. Saya udah beresin semua bayaran. Sekarang saya mau bagi-bagi duit. Wah, silakan. Seribu. Makasih, saya 100 ribu, Pak. Saya masih 6 ribu doang. Udah, Pak. Mau berapa? Tinggal ngomong. Tetangga saya meninggal, saya dapat warisan. Gak ada, kalau tetangga ya bukan ke kamu dong. Tapi, enggak. Orang tua, Pak. Orang tua lu titipin ke tetangga. Terus meninggal di warisannya ke lu. Pas sekarang I crazy rich. Crazy rich mana? Berarti crazy rich mana? Cipondo. Crazy rich Cipondo kan saya pengen di kelurahan babakannya. Bapak mau makan apa? Saya lagi pengen ayam geprek. Ayam geprek mah murah duit nih makan nih. Tuh. Oh, gitu, Pak. Saya bayaran udah sekalian sama denda-denda buat kenakalan. Jadi saya boleh bebas ngapain aja. Kamu yakin ini uangnya nih, uang halal ini? Ya halal, Pak. Orang-orang meninggal. Warisan. Meninggalnya tapi karena sakit, kan? Bukan. Terus? Nggak ada yang tahu, Pak. Orang umur emang nggak ada yang tahu. Semalam lu ngapain? Apa? Orangnya semalam tidur. Kamu tuh po nggak boleh kayak begitu, nggak boleh sombong. Walaupun kamu udah banyak uang gitu, nggak boleh kayak begitu gayanya petantang petente. Nggak boleh. Sini balikin, nggak boleh. Bukan kali ini boleh. Nggak boleh bagi-bagi. Boleh kalau bagi-baginya. Ya, saya baru kali ini, Pak, dapet duit gitu udah diambil lagi. Tapi inget jangan sombong. Kamu juga kan udah banyak rusak fasilitas sekolah. Oke, ini ada dia nih. Untungnya murid ini yang udah ngeganti kerugian-kerugian selama ini di sekolah ini gara-gara ulah kamu. Dia juga udah banyak banget nyumbangin buat sekolahan kita. Dia ini pindahan dari luar negeri, dia mau masuk. Ini dia pindahan kebetulan dari Australia. Oh, kanguru. Bagus, bukan, Pak. Ngapain di sekolah di sini, Pak? Dia pindahan. Kenapa dia milih di sini? Di Ciseeng nggak bisa, soalnya kemarin dia daftar di Ciseeng juga nggak masuk. Yaudah, saya panggil aja ya. Livi, Non. Hi, everyone. Livi dari Australia. Hai, mau kesini. Oh, iya. Oh, cium tangan. Silakan Livi, boleh diri sini. Sini, di sini. Kamu perkenalan dulu di sini. Perkenalkan diri ya. Bapak, ini orang kaya loh. She doesn't need money. Ini. You crazy rich. Jadi bisa, dia kaya-kaya aja. Crazy. Hi everyone. I'm Livi. I'm Livi Renata. Where are you from? Australia. Oke, okay. Livi, kamu ini orang yang udah banyak banget ngebantu sekolahan kita. Jadi saya juga gak mau ngasih dia kursi-kursi kayak begini. Saya akan panggilin beberapa, dia juga bawa beberapa asistennya juga untuk ke sekolah. Untuk kejagain Livi, karena murid-murid di sini kan pada bandel-bandel banget kan Livi ya. Saya jadi minder. Boleh saya panggil teman-teman asistennya? Oh, nah ini. Beda, kursinya beda. Kursinya beda, lihat keker-keker kan. Oh, segitu pas, di situ pas. Silakan Livi duduk Livi. Ya. Silakan Livi, kita mau sebelum kita mulai belajar kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Livi ya.
ini karena kita juga harus menyamakan yang namanya kurikulumnya dulu gitu. Yeah. Jadi apa yang udah Rifi pelajarin di sekolahan yang lama harus sama. Wih, ngapain dikasih uang? Pegangin, Pak, minta tolong. Pegangin, minta tolong. Livi, gimana ngeliat uang mainan itu? Ini mainan. Itu mainan. Iya, kamu pernah megang uang segitu sebelumnya? Gak pernah. Gak pakai cash. Oh, karena yang bawa begini tukang daging biasanya. Oke, jadi Livi ini juga murid baru di sini gitu, dan karena orang tuanya juga menitipkan terhadap saya, dia bilang dia nggak boleh jajan di luar. Jadi semua teman-teman itu harus dikarantina di sekolah. Oh. Ya. Jadi makanan pun juga harus bawa dari rumah. Kalian udah bawa kan? Bawa, Pak. Saya bawa makanan, Pak. Coba lihat Ibzi apa bekalnya kamu hari ini. Saya ini dimasakin, Pak. Saya bawa-bawanya pakai bungkus gini, Pak. Tuh. Bekal saya, Pak. Lipi mau nyoba nggak? Itu apaan? Ini nasi sama telur, Lipi. Tuh. Nasi sama telur doang? Telur, iya. Nasi sama telur sama bungkus. Kalau nggak ada bungkus, terbang dia. Oh, sedih banget. Rifa, lihat menu kamu apa? Lepa, nah, sama. Ini bagus nih, jangan kayak Hibzi tuh. Wih, Precika. Pak, ini KFC tadi pagi saya angetin. Pakai microwave? Enggak, digoreng lagi lah. Digoreng lagi, bukan pakai microwave. Oh, dia. Iya, kan udah bisa digoreng ya sekarang. Bukan sekarang, dari dulu emang KFC itu bisa digoreng lagi. Ini kan dari pusatnya, pusat KFC dunia itu kan juga digoreng emang. Iya, tapi maksudnya bisa diangetin dengan cara digoreng lagi. Iya, benar. Gitu. Livi enggak bawa bekal. Livi bawa bekal. Bawa. Sama asistennya tadi? Iya, asisten aku harusnya datang. Oh iya. Udah panggilnya Pak Yono. Oh, ini Pak Yono. Oh, beda lagi satu. Yang satu beda lagi. Wow. Buset. Lipi maruk ya. Ini buat Lipi sendiri? Itu buat Bapak. Oh, buat saya? Oh, yang itu buat Lipi sendiri? Biar nilai aku bagus. Naikin ya, Pak. Lipi, kamu emang jajan berapa sehari sampai bawa catering kayak begini? Ini gak tahu berapa ya. Kalau waktu sekolah? Kalau waktu sekolah kan tergantung. Kayak waktu SMP itu 50 ribu. SMP 50 ribu? Kadang bisa kalau lagi hoki, kalau mami lagi lupa itu kasih 100 ribu. Mami lagi lupa maksudnya? Maksudnya mami lagi gak ada duit 50 ribu, dikasih 100 ribu. Oh, tapi dimintain kembalian gak siangnya? Sama mami. Sama mami. Mana tadi kan 100 ribu mau dikasih? Enggak, suka colong sih. Oh, suka colong, Pak. Ai itu maksudnya dia, bukan Ai itu. Dia namanya Ai. Terus Lipi, kalau di sekolahan itu suka ini enggak? Apa? Berenang. Gurunya korupsi uang berenang. Ah, bisa korupsi uang berenang. Ya, suka berenang. Jadi di sekolahan saya itu berenang di Tirta Maya. Terus itu Tirta Maya apa? Tirta Maya tempat kolam renang. Bayarnya 8.000. Public pool. Oh, public. Iya. Bayarnya 8.000. Jadi ramai banget dong. Nah, kalau 15 nilainya 8. Nilai apa? Nilai olahraganya. Nilai, oh, kalau 8.000 belum tentu 8. Kalau beli sendiri tiketnya jelek nilainya. Oh. Gitu. Kalau Livia, kalau berenang pernah berenang di luar gitu patungan sama murid-murid lain? Hah? Patungan? Kan udah ada di sekolah. Oh, udah ada di sekolah. Udah ada private pool di sekolah. Wow. Udah ada private pool? Jadi boleh tuh misalnya istirahat anak-anak pada berenang gitu? Boleh kalau bawa baju ganti. Oh, keren. Enak juga ya. Livi loh tadi loh, jajan 50.000, dikasih 100.000 gak dimintain kembalian? Enggak. Saya loh beli minyak tanah 10.000, beli minyak tanah 7.000, 3.000 ditanyain sampai rumah. Tapi Livi pernah disuruh sama mami ke warung beli minyak. Minyak tanah. Pernah enggak? Minyak tanah itu apa? Minyak tanah itu. Minyak tanah jadi buat masak ya? Ah? Iya. Bukan, itu minyak goreng. Itu minyak goreng. Minyak tanah yang ditaruh di sumbu. Nanti kompor. Sumbu kompor. Kompor gede. Kompor. Bukan kompor, pakai ini sumbu. Ah, ilah lu. Susah yang ngejelasin. Iya ya. Buat agak tahu itu apaan yang ngomongin gila ya. Gila itu apaan? Itu kompor. Itu zaman kapan? Zaman caveman? Kagak, sekarang aja masih ada yang begitu. Itu apa, pakai batu?
Bukan pakai batu. Nih, jadi ada kompor bu. Nah, nih kayak begini nih. Pernah ngeliat kompor begini gak? No, tuh. 325 harganya. Gak usah disebutin, no. Tuh, kayak gitu tuh. Pernah ngeliat gak? Itu yang di Korean barbecue kan? Kadang ada. Bukan, beda. Di barbecue, bukan beda lagi. Bukan. Kalau ini depan rumah ada yang remote gitu. Gak ada itu, Pak. Gak tau, serius ada? Ada. Ini bercanda ya? Serius? Oh iya, serius. Bercandain Oi kan? Ngesol sepatu pernah? Sol sepatu? Ngesol sepatu. Sol sepatu? Ya, gitu. Sol sepatu gitu maksudnya. Stop and go. Stop and go. Yang buat benerin sepatu kan? Iya. Iya, stop and go. Bukan, ada. Bukan. Itu mah di mall. Orang Tasik yang keliling. Kayak Lipi nih sekolah ini misalnya. Itu jajanannya kantinnya gitu ada sekolahnya. Ada. Apa aja jajanannya? Pernah ngiris itu enggak? Ngiris lontong pakein sambal kacang. Iya, nasi lontong diiris potek-potekin bawang sama risol. Iya. Yuk potong sendiri. Enggak begitu begini. Iya, berarti sendiri. Iya, potong sendiri. Terus enggak usah sih, biasanya kayak udah ready made gitu cateringnya. Oh, ready. Cateringnya isinya apa biasanya, Livi? Kayak ada salmon, spaghetti. Kita juga collab sama Sour Sally kan. Wow. Jadi kayak setiap hari abis makan kita bisa ke Sour Sally. Yogurt. Harganya 20.000 aja. 20.000 aja. Iya. Gak pernah minum ini ya? Di kantinnya ada ini nggak? Es teh yang pemanisnya buatan, ada nggak? Kayaknya ada. Kan? Iya. Beda lagi. Kalau ini dibuat sama ibu kantinnya itu. Teh Sistri. Rasa gula batu ada. Teh Sistri. Yang ada gue terus sempat sukain cincau juga. Enggak tahu juga. Cincau yang hitam kan? Ah, iya, cincau tahu kalau Vinto cincau. Pernah minum Vinto? Itu apaan? Sodanya kepisah tuh. Jadi kalau mau pakai soda tambahin yang di luar itu. Kalau Lipi sekolahnya berapa sih sebulan dulu yang sebelum ini? Aku kan bayarannya dua kali pindah sekolah kan. Yang pertama Bina Bangsa kalau enggak salah 8,5 juta per bulan. Per bulan? Kalau soalnya kita bayar pakai US dollars. Nanti kamu sedih loh pas kerja, UMR gak segitu loh. Mahalan sepuluh. Kamu fresh graduate 4,5 itu udah bagus. 8,5 juta tuh fasilitas apa aja yang... Kita ada kolam renang. Kolam terus renang. Ada 3 field, jadi sky field itu di atas buat main soccer. Terus soccer field di bawah kalau misalnya atas lagi dipakai. Ada dua berarti soccer field. Ada dua. Soccer field sama basketball field satu di depan. Terus kita juga ada pingpong table. Keren. Iya, gede banget sih sekolahnya soalnya. Oh, gede banget sih sekolahnya. Ada yang nyoret-nyoret tembok di sekolah kamu? Ada, terus kan di punish. Jadi di sekolah itu kalau misalnya kita lakuin sesuatu dikasih yellow form. Jadi yellow form udah kayak di kartu soccer kuning. Ball gitu ya. Iya. Terus ditulis namanya kita harus detention 1 jam. Oh, ada yang main bola ini enggak apa gawangnya pakai sepatu atau pakai sepatu sandal gitu. Di sana soccer di soccer field. Kita ada gawang sih. Oh, gawang udah ada ya. Udah enggak perlu sepatu. Berarti kalau main apa galasin juga di situ semua. Apa galasin? Benteng gitu. Oh, benteng. Kita enggak pernah main benteng sih. Oh, tapi biasanya kalau apa tahu yang lari-larian itu kan? Iya. Megang tiang. Kelasnya ada berapa? Kelas 1 ada berapa kelas? Enggak bisa dihitung. Oh. Gak bisa hitung? Iya, kelasnya dari nursery sampai JC, junior college. Oh, dia gak 1A, 1B gitu dia. 1A. Jadi dari junior sampai... Jadi ada nursery, itu kayak buat bocah-bocah yang baru lahir. Suster. Terus ada junior college. JC itu kayaknya kelas 11-12 itu JC. Oh gitu ya. Kita benar-benar baru tahu beda nih sama sekolahan mereka nih. Saya kan dulu 2 IPA. Iya. Ada IPA IPS juga. Gak ada IPA IPS, kita gabung. Oh, jadi belajar semuanya? Semua belajar ya. Kita ambil kayak 4 di antara 8. Kalau misalnya di sekolah A yang kedua ya. Di sekolah kamu ada Busri? Apa itu? Nama? Nama? Di sekolah lu ada nama Busri kan? Iya kali, ada, ibu kantin ada. Mungkin. Ada. Bukan kantin. Kalau kita guru. Guru kita. Nama gurunya emang apa? Nama gurunya? Karena kita Busri ada. Guru-guru Basti. A itu gak ada yang dari Indo. A cuma ada guru satu dari Indo. Jadi yang lainnya tuh dari bule. Ada Mr. Nate. Oh, Mr. Nate. Mr. Dicky. Mr. Dicky. Oh, itu orang Indonesia kayaknya. Itu Amerika. Oh, Amerika. Terus, orang Amerika namanya Dicky juga. Iya. Dicky. Terus Mr. Sudip itu orang India. Oh, Sudip. Oh, berarti guru kamu kebanyakan dari luar negeri? Dari luar.
Berarti proses belajar mengajar itu menggunakan bahasa Inggris? Soalnya di BBS itu dulu kalau misalnya ngomong bahasa Indo, itu kita disuruh nonton program kenapa English penting. Jadi kayak 2 jam kita disuruh nonton gituan, makanya setiap kali ada bu guru gitu lewat, kita langsung ngomong bahasa Inggris. Which is, jadi biarpun kita yang ngomong Indo nih, tiba-tiba ada yang lewat, kita langsung kayak, iya jadi tadi anyways gitu. Oh. Kita tuh udah pinter switch gitu. Oh jadi ini akar-akar jaksel itu. Rasanya campur-jambur. Jadi gara-gara ada guru lewat berarti ya? Iya. Tapi Ayah gak pernah ketangkep sih ngomong bahasa Indo. Kenapa? Karena you selalu oh karena pinter. Pinter switch. Oh. A B C D E. Kayak bocah. Kayak tawuran gak sih sekolah? Tawuran berantem ya? Misalnya sama sekolah orang kaya lain gitu. Ay, pernah ditanya tawuran itu yang ada bendera bukan sih? Bukan itu konser. Kalau ada bendera itu bisa konser, bisa kampanye. Sebenarnya gak pernah berantem sih di sekolah, cuman Ay pernah ada experience teman Ay berantem. Gara-gara dia kan pakai Rolex kan? Experience. Sekolah pakai Rolex. Bukan, jadi Rolex itu jatuh, dijatuhin teman kan? Terus sama dia ditonjok orang yang... jatuhin Rolexnya. Oh, cewek atau cowok? Cowok. Jadi itu kayak that's the closest thing we have to like tawuran. Bentar, di sekolah bawa Rolex pusing pala gue dah kalau jadi guru di sana dah. Kan 2,5 M ya itu ya, 2 M. Ada yang mulai juga ada sih, cuman tetapnya ya, 100 juta juga, kan. 100 juta juga paling murahnya kan. Gak tau, Ay gak tau jam. Kalau Livi hitungannya di sekolahan dulu anak yang berprestasi atau yang enggak, ayo anak yang diem-diem di sekolah. Oh, diem. enggak berprestasi gitu. Berprestasi itu pinter ya? Pinter ya. Masih ada bego sih. Oh iya. Jadi jujur tapi ya. Iya, cuma kaya aja gitu. Dia juga merendah kali sebenarnya. Pinter ini kelihatan kok. Enggak masalahnya nih kayaknya dia pinter Livi gitu. Cuman dibandingin sama lu berdua ya emang pinteran dia gitu. Ya iyalah itu. Iya. Livi kalau nongkrong di mana sama teman-teman? Sekarang. Dulu waktu sekolah gitu, ya sekarang juga sih. Waktu sekolah, aku pulang sekolah langsung ke Lippo Mall Puri. Oh. Tau gak, Sensi. Oh keren. Rispo pulang sekolah kemana? Warkop. Warkop. Minum tuh pakai susu. Saya gimana sih? Anggur. Oh. Campur susu. Enak tuh langsung mengaduk semen kuat. Kalau Lidi, soalnya ngapain? Ya jalan-jalan, main gitu. Kita kalau pulang sekolah paling jalan-jalan makan doang. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol, hangout. Iya, ngobrol-ngobrol, hangout. Chillin. Kalau Rispo di itu warung kopi ngapain? Abis iya. Healing aja, Hip. Healing, liat. Oh gini ya gue kalau nggak sekolah gitu. Bolos. Berarti itu bolos. Dia kan pulang sekolah. Pulang kalau seragam kita gini mah nggak boleh masuk mall dulu Livi. Oh seragam kamu boleh masuk Lippo. Kamu nggak boleh kenapa? Nggak boleh kita dulu. Kalau baju sekolah nggak boleh masuk mall. Kalau pakai celana abu-abu. Oh kalau baju Livi boleh masuk mall. Boleh. Nggak pernah dilarang gitu. Enggak pernah. Disangkain orang cosplay kali soalnya. Lagi cosplay Sailor Moon. Livi, dulu di sekolahnya ada nggak yang temannya seragamnya di keteknya kuning? Ada nggak? Ada nggak? Keteknya kuning? Apa? Dakian? Bukan dakian. Kurang aktif sehingga menyebabkan keteknya bau. Jadi buruk ya nih gitu. Misalkan kuning sih. Sama mungkin dari kelas 1 udah ke kelas 3 nggak ganti. Enggak, masalahnya tuh kita beda ya dari kelas 1 sampai 6 kita seragamnya warna pink. Ntar kalau kita udah secondary, kelas 7 ke kelas 10 kalau nggak salah itu biru. 11-12 ganti lagi. Oh, berarti nggak ada yang kuning. Nggak ada yang kuning. Nggak ada sih. Gak tapi ada. Mungkin ada yang batik luntur kali ya, yang dari kokonya gitu. Oh, ada. Berarti ada juga ya? Ada. Ada juga yang dari kokonya. Tuh gitu tuh. Iya, iya. Nggak mau dibeli lagi. Pakai yang ada dulu. Pakai yang ada dulu. Ada wici ada. Cuma pakai aja dulu. Kalau jajaran di sekolah mereka, dulu jajaran apa sih waktu sekolah? Cilor sama cilung. Apa cilung? Cilung ada. Apa itu? Aci digulung, cilor aci pakai telur. Saya mah misakura pak, dituang air panas misakura. Migaul namanya. Iya migaul ucus.
Mie gaul lucus. Jadi disiram air panas, nanti dituang, dikasih bumbu, makanya di plastiknya itu, Pak. Nah, pakai sumpit gitu. Kalau di sekolah kita nih biasa kadang setahun sekali suka jalan-jalan. Livi gitu. Kemana jalan-jalan? Ke Monas, ke kebun binatang. Yeah. Sekolah Livi juga kan pasti ada outbound gitu. Ada keliling-keliling. Ke Bali, ke Jepang, ke Sweden. Tapi aku nggak pernah ikut. Outbound tuh kayak ini bukan ngomongin pertukaran pelajar. Kalau itu mungkin pertukaran pelajar kali. Itu liburan kita. Memang kalo, jalan-jalan dari sekolah. Kalau Sweden emang kita pertukaran belajar. Gitu. Tapi kalau nggak salah kelas 9 pas 10 gitu mereka emang ke Jepang buat liburan. Ke museum gajah gitu. Apa? Jalan-jalan ke museum gajah setahun sekali. Di mana itu, di Thailand? Bukan di Thailand. Monas. You tahu nggak di Indonesia tuh ada Metro Mini? Tahu nggak Lipi? Kenapa lu jadi sombong banget lu? Coba Lipi ayo. Happy kan? Happy nggak? Oke.